Oke cuy, ketemu lagi di channel saya di Bukanapun. Seperti biasa, di sini kita akan selalu membahas semua tentang hobi. Oke, langsung cus aja. Kali ini kita akan unboxing plus review lagi salah satu diecast yang rilis di tahun 2020. Yes, item kita kali ini adalah 8 crate dari serisnya Rogue Squad. Secara teknis, jika lo dilihat dari model dan desainnya, mungkin ini bisa disebut sebagai customnya Ford Range Wagon ya, atau mungkin lebih mirip lagi sama Ford Parkland. Dan yang akan kita review kali ini, kita nyebutnya sebagai 8 crate. Mohon koreksi ya, mungkin jika ada yang salah karena maklumlah pemula saya. Hehe. Oke, langsung aja. Bisa kita lihat dari varian nomor 7 ini kita dapat warna putih terang dengan kombinasi warna hijau dan hitam. Dan dari kartnya nampak menggunakan kart reguler seperti biasa ya, dan ada tulisan 8 crate from Rogue Squad. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka blisternya pakai aseton tentunya biar kartnya nggak rusak. Oke, langsung aja cekibrot. Nah ini dia cuy, untungnya ketika kalian menggunakan aseton, jadi ketika membuka blister, kartnya nggak akan terkelupas, jadi masih bisa tuh kalian pakai lagi buat nyimpen diecast-nya. Oke, kita keluarkan dulu 8 crate-nya. Oke, ini dia penampakan awal dari si 8 crate ya. Dengan bentuk dan ukurannya yang cukup gede, bisa dibilang diecast ini cukup berat ya. Dan langsung aja, tanpa bertambah-lama lagi, kita lihat nih detailnya kayak gimana. Cekibrot. Oke cuy, ini dia detail dari si 8 crate. Dengan kombinasi warna putih terang dan aksen berwarna hitam dengan list strip warna hijau, semakin membuat nih diecast makin jadul nih ya kesannya. Warna gradasinya bagus, meskipun ya masih ada beberapa bagian cat yang sedikit kurang rapih ya. Karena maklum kalau warna dasarnya putih, penyakitnya biasanya emang gini, catnya nggak rapi dikit, kelihatan banget pasti. Berikutnya di bagian interior, bumper depan dan belakang memakai warna chrome. Ini semakin membuat si 8 crate ini makin elegan nih cuy, jadi lebih bagus tampilannya. Dengan bagian kap atas yang transparan, ini semakin membuat tampilan 8 crate ini makin gagah juga nih cuy. Karena kita bisa melihat mesinnya yang dibalut warna chrome dari luar. Ya meskipun lagi-lagi minim detail di lampu depan dan belakang, tapi ada yang saya suka nih cuy, yaitu detail tempat plat nomornya yang nampak jelas banget nih dari belakang. Untuk bagian bawah si 8 crate ini memakai material plastik dengan warna hitam lengkap dengan keterangan di bawahnya, kayak biasalah ya. Dan ini nih bagian yang paling saya suka dari si 8 crate, yaitu ketepatan pemilihan velgnya. Gak cuma memakai model jadul, tapi dengan penggunaan white wall alias list band gitu, ini semakin membuat si 8 crate ini makin nampak classy banget gitu cuy. Keren banget, mantap juga. Oke cuy, itu dia unboxing plus review singkat kita kali ini mengenai si 8 crate dari setnya Rogue Squad. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua pecinta diecast. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.